Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity. Nah, kalau barang ini pasti kalian tahu kan? Walaupun tim Rans Entertainment selalu merekam hampir setiap gerak-geriknya untuk diabadikan dan dijadikan konten, tapi ternyata Nagita kerap terlihat membawa kamera mini untuk dirinya sendiri. Hal ini terlihat di setiap video di channel YouTube-nya, ia sering merekam dirinya sendiri dan mengobrol di depan kamera seolah-olah sedang berinteraksi langsung dengan penonton dan penggemarnya. Bahkan tidak jarang putra pertamanya, Rafathar, sering meminjam kamera mininya untuk melakukan kegiatan yang sama seperti ayahnya, yaitu berbicara di depan kamera ataupun sekedar bercanda tawa. Barang terakhir yang dibawa dan sering terlihat di dalam video Raffi yaitu modem portable. Hal ini dikutip dari unggahannya di salah satu story Instagram Raffi Nagita 1717 saat sedang berlibur di Jepang. Ternyata ia membawa modem portable yang katanya untuk menunjang kegiatan sosial medianya saat di luar negeri. Melalui story tersebut, ia mengatakan, "Hai guys, gue lagi liburan di Jepang, mau upload apa aja internet lancar. Tinggal nyalain," ujarnya. Maka sangat tidak heran kalau ia sangat aktif di sosial media untuk berinteraksi dengan penggemarnya dan rajin mengunggah konten vlog di YouTube channelnya sehingga perkembangan channelnya sangat pesat seperti saat ini. Barang-barang itulah yang biasa dibawa Nagita Slavina saat pergi berlibur. Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton.